Halo guys, nah di video kali ini aku mau ajak kalian nih untuk berkunjung ke salah satu wahana wisata yang ada di kota Bandung. Nah, jadi nama wisatanya ini adalah Kabuci. Kabuci ini tuh singkatan dari Kampung Buyut Cipageran. Nah, jadi untuk Kabuci ini berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, kilometer 3, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Nah, jadi untuk pertama masuk, kita langsung pesan makanan dulu ya. Di sini tempat kita pesan makanan. Di sini tuh untuk makanannya lengkap ya, ada dari makanan berat, terus cemilan, dan juga lain sebagainya. Jadi untuk ciri khas wisata Kabuci ini, untuk pesanan orderan yang kita order itu dengan cara berteriak dengan atas nama kita. Jadi lucu aja gitu gengs dengan konsepnya Kabuci ini. Jadi kayak saut-sautan di tengah hutan gitu. Jadi konsep pariwisata yang diterapkan di Kampung Buyut Cipageran ini yaitu melalui pengembangan lingkungan dalam konsep pelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam. Nah ini untuk orderan makanan yang aku order. Jadi aku order makanan khas Bandung semua. Ada ceker sehah, cireng, dan juga tempe mendoan. Di Kabuci ini cocok banget buat kalian yang suka akan wisata alam dengan view yang dikelilingi pepohonan dan yang pastinya udara yang sejuk banget tentunya. Apalagi ditemani sama teman-teman ngobrol sambil ngemil manja gitu guys. Pokoknya cocok banget deh. Nah, jadi wisata alam ini menyajikan suasana yang asri dan nyaman banget untuk dijadikan tempat kumpul bersama keluarga ataupun teman ya. Jadi Kabuci pun dikenal sebagai tempat melaksanakan kegiatan gathering dan kegiatan lainnya. Jadi buat kalian nih yang penasaran atau mungkin mau berkunjung ke tempat wisata ini, jadi untuk lokasinya ada di Jalan Kolonel Masturi, kilometer 3, Cimahi, depan Kafe Kupu-Kupu.